Bluetooth-nya putus. Tip. Tip. Latim deh. Masalah tip. Bluetooth-mu putus. Bluetooth-mu putus. Itu lho. Apa ngene Pak Inyong? Tak coba nerian panggil power-e. Mengke tak setting nih mengke. Out satu. Out satu medun. Iya. Wes, out satu sap. Out dua. Kipasku goreng tip. Kipas, karo ini belum nyolok tip. Lah Pak Inyong neng ndi wong e? Pak Inyong. Ngapain? Pak Inyong, HP-mu enggak usah dipindah enggak apa-apa. Enggak usah dipindah. Enggak usah enggak apa-apa. HP-mu putus-putus. Kipas. Oke, okay, sudah. Jember ya? Latih mandi? Jember. Ya ini kemune. Kan iso tinggu Jabar. Dibalik ora? Salah dibalik salah. Plus 1. Oh iya niki sing dibar. Ora salah. Oke iki, iki iki. Cepet lagi lho. Sop. Ini Jabar. Nah, iki. Sing merah ya. Merah, jempene medun. Oke.
Drum. Benorok, Pak. Nomor 2. Sob, pindah, Sob. Nomor 1, Sob. Oke.
Jenan punya berapa sih pikirnya? 4. Sudah punya 4. Kalau punya 8. Nah. Kalau punya 8 powernya sama Pak nanti. Pun punya apa powernya? Oh, RGB. Oh, Hadwell. Hadwell pun gada. RGB pun gada. Oh, ini kita mulai durane, middle. Nah, ini ki. Oh, bukan jenengan loh. Oh, Bapak ini ki. Oh. Mantap, oh, beda orang tuh ini tadi power sap. Oh, tak pindah Bang nggih. Sape nggih? Yang bawah nggih, yang B. Ini ampun di, Pak. Nggih niki, P8000 nih seri ini. Tipe MC20.000. Jadi kalau orang mau beli MC20.000 kan harganya nggih lumayan 17-an. 17-18. Jadi alternatif ini nggih, lebih murah tapi karakter suaranya sama. Nggih, nyaman.
crossover analog kan si ibarat slupe itu dari pabrik menan. Terus bedanya di situ. Terus yang kan kalau membuat crossover point itu kan yang menentukan bukan masalah frekuensinya, tapi slope-nya. Itu slope menentukan. Jadi slope niki sama speaker sub niki ketemunya apa niku kan menentukan. Jadi slope niki, slope ini ketemu apa ini menentukan. Sing cara anone menentukan cancel dan tidaknya juga ngoten niku nggih niku. Slope potongannya. Makanya kalau DLMS itu nggih semuanya sebenarnya pun ada, cuman kan kadang kalau orang pemula mau belajar kadang kayak takut. Yang penting jangan bedakan. Kalau DLMS KW apalagi harga 2 jutaan dibandingkan dengan crossover analog, suaranya biasanya cetok crossover analog. Karena crossover analog paling harganya 1 juta 1 setengah. Kan tapi jangan dibandingkan sama yang apa itu kayak model-model KW, yang KW 2 jutaan. Nah, kalau DLMS kalau saya minimal wisdom sama pas lab ini itu wis minimal. Nah, di atasnya baru nanti kan kalau itu tergantung budgetnya. Kalau DLMS, nggih, minimal niki nek saya. Yang penting jangan yang harga 3 juta ke bawah kalau DLMS. Itu wis kelas hajatan berarti kelas jenangan niki ndamel kata. Ndamel hajatan kelas jenangan ndamel kata niki.
Jangan guys, jangan gada ada lemah sewa. Ye. Masih mboten ngeson. Pesawatnya pinten jam, Pak? Duki Surabaya. Datang 1 jam 10 menit. Yo. Kabel power lagi ya. Kalimantan Jawa, Pak? Jawa. Jawa. Pinten? Medun mangel Jawa ya. Dua untuk tiga ya, bawa tiga ya, belum ya. Latih mana yang kau cukup nih rawa boh biar kisi ben aman. Ini kamu tiba pak, naik bawah nih ku setunggal 6,5, naik atas 13,5 ye setunggal ye. Jadi kan kau yang remen pak. Masuk rawa bawah dalam. Seng travel pernah di TTP nggih jenengan pernah mboten Mas? Pernah di TTP mriki. Oh nggih. Soale anu, biasane padose travel teng Pacitan niku mung sak nemune mriki. Kadang Agus sinten niku, terus kadang nek jenengan seng sinten namine? Oh, jenengan. Nek Digal Dino niku. Oh sami, sak tim. Oh, nggih. Okay. 10-10 nggih. 20-21 travel daerah pun di Mas niki. Daerah Tulakan. Oh. Daerah Tulakan. Setiap hari ada. Pasti ada jalan ya tiap hari ya. Nggih. Nggih. Loket 2. Kadang Husain niku kenal jenengan Husain niku. Oh, sak krem nggih. Oh, nggih. Nyo yo. Endi wonge? Tapi kan sabun itu lah.
Jumper Mas Yusuf belum cari tuh. Ambil no. Jumper Mas Yusuf. Dalam masa di setting pripun, Pak? Oh, jelas.
sebentar. Ngeten mawon iki sap. Sape 1 apa 2 butuh jenengan? 2. Niki kali niki sap. Terus niki? Niki middle, lho 15-an. Terus niki? 10. Pun ngeten nggih. Sape berarti 2 nggih. Sap 2, 15 1, 10-an 1. Pribun. Kalau power resap ngeten iki kan ada out-nya to, Pak. Nah, di paralel yang mriki mawon. Nah, dari out ini di paralel kita power satu kali. Link. Beda power enggak apa-apa. Beda power enggak apa-apa. Cuman kalau pengen jenengan ngatur volume itu lewat ini tadi gain mangke. Kan jenengan pengen dek-dek ini apa anu? Kan isik turahake lho. Nggih, kan sik turake to, Pak. Lah niki mawon 4 masih nganggur. Nggih. Nggih. Kalau damelne rong jalur berarti sampe. Nggih, sampe rong jalur nggih. Kalau kopi out A sama out A sama B. Out 1 sama out 2. Damel subwoofer. Niki mangke niki pangge inpute 2 nggih. Inpute kalih nggih. Niki kang mixer kalih nggih. Mlebet mriki nggih. Terus AB nggih. AB niki niki sub. Terus middle kula niki nggih 15 nggih. Bukan middle sih, 15 low pack. 15 iki kula taruh mriki. Niki frekuensine kula biasane 15 itu seperti ini. Kalau ada keluar lebihnya njenengan mangke nggih di anu piyambak. Karena kan beda speaker beda. Cuman idealnya biasanya 15 itu segini ketemunya. Sebenarnya ini seanu toh Pak, saged di nek paham kali speakere saged di anu piye Mbak nih. Mun paham frekuensi, nggih. Nggih. Mangke ngature wonten iki nih, wonten frekuensi nih. Dia tuh mau dibalap nih Pak, next dua Pak. Balap miniatur nanti nih, usum tau mereka? Oke. Nih ke 15 ini kalau dambel ngantos 400 gitu, mungkin ya kurang lebih segitu mungkin. Ini kurang lebih frekuensinya kalau dambel segitu, inputnya sama. Ini yang CD belum kita gunakan Pak, artinya ini masih free, jenengan nanti bisa pakai untuk yang lain. Ini double monitoran, ngoten iku saged. Jadi masih saya free-kan untuk yang out input A, C dan D. Ini double 10-an. 10-an ini pakai Twitter. Sudah jadi sama Twitternya satu box. Buatan sendiri-sendiri toh. Jadi 10 sama Twitter ngoten toh. Oh, nggih. Kan iku frekuensi sampai high berarti. Jadi frekuensi ini iki cuman kula potong di atas 100 nggih 10-an ini. Jadi mengke umpamane jenengan bakal pakai 15-an pun bisa. Jadi hanya pakai sub sama 10. Jadi jenengan jajal riyen 10 kalih 5 sampai sub. Nek oke enak ditambah 15. Nek pas ditambah 15 itu mengganggu mboten. Itu kelihatan. Nek, nah, niku mengke 15-an nek ajenge mboten cancel sebenarnya nggih anu kedah digoleki mengke nek ngadep speakere. Nggih ini kan cuma sementara. Nanti mungkin jenengan bisa minta tolong mungkin sama yang lebih senior ngoten mungkin jenengan bisa request. Terus anu yang 15-an itu nek ketemu nih gimana? Tapi nek cancel-e sudah bok e sub cancel sama 15 diopo-opone mboten sakit nih. Karena itu kan wis sangko komponen sama bok. Kalau cancel bok sama komponen itu mboten nenten penolonge. Lah ini jawab jebol nggih mboten sakit mriko. Karena wis fisike box sama fisike sub niku enggak nyatu. Nah, makanya niku jip. Nggih, antara box sesuai bukan hanya box sama komponen, tapi dari box antar box. Jadi, speaker saya ini belum tentu nek tak kasih 15 apa bisa enak. Bisa jadi 15 yang tak pasang malah ganggu ke subnya, kan ngoten. Jenengan nanti anu carane nggih ngoten niku nek saya dicari di rungokne neh nggih. Napa sampe boke? Oh planar. Planar niku enak apa? Langsung 10-an, nek 10-an iki kandel. 10-an nek rada kandel suarane enak mbunan, ora pakai 15-an. Ya kuwi nek manual gawe kandel. Lase.
melu, oh nggih. Pose nggak ya? Ora iso flat akhire nggih. J, nggih ngoten niku. Niki sampe sing gaene kula unggahne sithik biasane ngoten. Bon ini sudah dua ini. Ini sudah jalan sap, ini buat 15, ini buat